kebakaran. Kamu bisa menelepon kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan jika terjadi kondisi darurat. Telepon berdering. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Saya operator polisi, Miu Miu. Seseorang terperangkap di atas pohon. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Kiki, Whiskers memanjat pohon dan tersangkut di atas. Oke, ayo kita bersiap memanjat pohon. Ayo kita memanjat pohon dan bantu Whiskers turun. Ada beberapa burung, cepat usir mereka. Potong cabang-cabang ini dengan gunting. Ada laba-laba bergelantungan di pohon. Usir mereka terlebih dulu. Whiskers, jangan takut. Aku akan mengencangkan tali dan membantumu turun. Geser panah dan kaitkan tali ke tangkai pohon. Whiskers, berbahaya memanjat ke ketinggian. Hati-hati agar tidak jatuh. Aku tidak akan pernah berani memanjat tinggi-tinggi lagi. Yeay, kerja yang hebat. Tugas penyelamatan kebakaran selesai. Apakah benar jika Ho-Ho memanjat jendela menggunakan kursi? Itu bukan jawaban yang benar. Kamu benar. Jangan memanjat jendela semaunya. Apakah benar jika Whiskers memanjat lemari di rumah? Itu bukan jawaban yang benar. Kamu benar. Lemari mudah roboh. Anak-anak tidak boleh memanjat lemari. Apakah benar jika Whiskers memanjat pohon untuk bermain tanpa pengaman? Kamu benar. Luar biasa.
memanjat pohon sangat berbahaya. Wow, wow. Oh, tidak. Terjadi ledakan di pabrik. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Terjadi kebocoran zat berbahaya di pabrik. Kita harus segera memberikan pertolongan. Momo, kamu akan mengevakuasi kerumunan itu. Heng dan aku akan menangani zat berbahaya yang bocor. Temukan pekerja terlebih dahulu dan bawa mereka ke zona aman. Terjadi kondisi darurat di pabrik. Ikuti saya ke zona keselamatan. Kerumunan telah dievakuasi. Ayo kita periksa ruang terbuka pabrik. Rakit alat pemadam api busa terlebih dulu. Buka keran. Padamkan api dengan pipa semprot busa. Kiki, zat-zat berbahaya masih di dalam pabrik. Kita harus mengeluarkannya untuk mencegah bencana lanjutan. Zat berbahaya bocor. Gunakan ganjal kayu untuk menghentikan kebocoran terlebih dulu. Sekarang kita harus memindahkannya ke tempat yang aman. Kiki, zat-zat berbahaya telah dipindahkan ke tempat aman dan pabrik sudah bebas dari bahaya. Tugas pemadaman api selesai. Wow, wow. Apakah benar jika Whiskers menutup hidung dan mulutnya dengan handuk saat ada gas berbahaya yang bocor? Itu bukan jawaban yang benar. Kamu benar. Apakah benar jika Whiskers tetap menjauh dari tempat kecelakaan saat terjadi kebocoran gas beracun? Itu bukan jawaban yang benar. Kamu benar.
Apakah benar jika Hoho mengamati ledakan saat terjadi? Kamu benar, luar biasa. Mengamati ledakan tidaklah benar. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Saya operator polisi, Miu Miu. Tambang telah runtuh dan penambang terkubur di dalam. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Kiki, tambang telah runtuh dan para penambang terkubur di dalam. Kita harus segera menyelamatkan mereka. Oke, Hank dan aku akan bersiap-siap untuk masuk ke tambang. Pakailah peralatan pelindung sebelum masuk ke tambang. Lampu sorot. Masker pelindung. Kotak alat tahan ledakan. Tandu lipat. Lampu sorot. Masker pelindung. Detektor kehidupan. Bantalan udara pengangkat. Peralatan sudah siap, ayo kita segera berangkat. Tambang bisa roboh kapan saja, ayo cepat. Ketuk dan tahan tombol dan berangkat untuk menemukan penambang yang terperangkap. Ini topi penambang. Periksa penambang dengan detektor kehidupan. Ketuk tombol angka yang sesuai untuk melihat gelombang frekuensi mana yang dapat menerima gelombang suara. Ada sinyal. Gelombang suara penambang ada di sekitar sini. Ayo kita periksa. Penyangga tambang patah. Ayo cepat kita perbaiki. Rangka penyangga telah diperbaiki. Ayo cepat bergerak maju. Oh tidak, bebatuan yang jatuh menghalangi jalan. Ayo cepat pecahkan batu-batu itu. Jalan sudah bersih sekarang. Cepat temukan penambang yang terperangkap. Oh, tidak. Penambang terjebak oleh lempengan-lempengan batu yang roboh. Ayo, kita bantu dia. Tarik bantalan udara pengangkat dan letakkan di bawah lempengan batu. Putar tombol silinder gas untuk memompa bantalan udara. Hebat, penambang selamat. Ayo kita keluar dari tambang. Momo, kita telah membantu penambang keluar. Ayo kita kirim dia ke rumah sakit terdekat untuk dirawat. Yeay, kerja yang hebat.
tugas penyelamatan kebakaran selesai. Apakah benar jika pekerja melindungi mulut dan hidungnya dari debu yang terhirup saat ada yang runtuh? Itu bukan jawaban yang benar. Kamu benar. Apakah benar jika Hoho tetap menjauh dari reruntuhan? Itu bukan jawaban yang benar. Kamu benar, luar biasa. Apakah benar jika pekerja memukul pipa untuk meminta bantuan jika mereka terjebak dalam reruntuhan? Itu bukan jawaban yang benar. Kamu benar. Telepon berderit. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat apa? Tambang telah runtuh dan penambang terkubur di dalam. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat.